All the choices you made, did you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? Halo, apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Berjumpa lagi dengan channel kesayangan saya sendiri tentunya ya. Balik lagi dengan video reaction ya. Kali ini kita akan mereaksi sebuah film pendek horor ya dari channel Buried Hatch Production. Koreksi kalau salah ya teman-teman ya, karena ini bahasa Inggris susah banget guys. Oke. Ini film pendek horor yang di-upload oleh channel tersebut tadi ya, karena susah saya nggak sebutin lagi. Dengan judul Motion Detected ya. Ya, jadi terdeteksi gerakan lah gitu. Kurang lebihnya guys. Oke, ini durasinya kurang lebih 7 menit guys. Apakah akan horor, benar-benar horor, atau horor yang dibuat-buat, atau tidak horor sama sekali guys? Kita nggak tahu ya, karena saya juga baru akan menonton ini. Oke, kita langsung saja tonton bareng-bareng film pendek horor ini ya guys ya, tanpa banyak basa-basi. Oke. Kayaknya ke terlalu keras guys volumenya. Dan di adegan awal ini guys, kita di perlihatkan ya, ada seorang lelaki yang masuk ke rumahnya dengan kondisi ada perabotan yang berantakan, guys. Mungkin ada kucing yang masuk ya, guys ya. Welcome on Tudor Mani Home Security. Jadi dia mengecek CCTV. Oh, ada anjing ya. Loh. Tapi setelah dia pergi, ada sesosok yang memperhatikan CCTV dan nongol sedikit dari ruangan sebelahnya. Astaga, apa itu guys? Anjir, merinding guys. Memang kita sudah bisa dipastikan itu pakai topeng ya, tapi kalau itu beneran ada, wah. Anjir. Dia ngeliatin CCTV tapi orang yang lewat itu nggak sadar ada di situ guys, di sebelah pintu padahal guys. Lulu. Apa yang lewat itu dia apa bukannya? Dia ngikutin guys jam 9 itu. Siapa itu yang lewat keluar masuk pintu ya? Oh iya benar, itu dia kayaknya guys. Kayaknya ya. Tapi dia nggak sadar ada orang yang berdiri di sebelahnya gitu guys. Dan anjingnya juga nggak sadar loh. Lulu. Oh, bukan dia, guys. Mungkin saudaranya ya.
Anjir, ngeri guys. Ini lagi nyoba berdiri di situ. Tampilan CCTV-nya nggak itu, guys. Nggak keluar ya, error ya. Dan pianonya ada yang memainkan sendiri, guys. Kebayang nggak kalau kalian di rumah sendirian ada aktivitas yang tidak wajar seperti itu? Anjir, apalagi tuh ada lilin yang jatuh dan tampilan CCTV-nya anjir di depannya guys, tapi bener-bener nggak kelihatan ya, dan dia mendekatinya. My God, asli. Bisa kelihatan di sini dulu. Kenapa nggak lari? Dikunci dong. Ternyata terdeteksinya ada virus. Anjir. Jadi seperti itu ya guys ya, kisah horor kita malam hari ini guys. Jadi untuk teman-teman yang menyukai cerita-cerita seperti ini atau film-film pendek horor karya teman-teman kita dari dalam negeri atau luar negeri, silahkan bisa tulis di kolom komentar untuk kita tonton bareng-bareng apa benar-benar horor atau kurang horor ya. Oke, mungkin sekian dulu reaksi kita malam hari ini. Semoga Anda terhibur ya. Untuk link video ini mungkin akan saya cantumkan di deskripsi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.